Hari ini pengambilan sumpah sudah dilakukan di kedubes kita di Belgia, di Brussels. Ini terima kasih benar kepada seluruh support baik dari pemerintah yang sangat mendukung kita, Bapak Presiden Jokowi, kemudian juga Menteri Kumham yang sudah mengutus juga Dirjen AHU untuk proses sumpah. Demikian juga dengan Dukcapil DKI Jakarta yang langsung membuat KTP, karena memang mereka sudah dibuat di Jakarta untuk KK dan sebagainya, di prosesnya di KTP sudah keluar identitasnya. Sementara untuk paspornya itu memang secara ketentuan dibuat di Jakarta, jadi kami juga akan nunggu proses itu di Jakarta, tapi hal-hal administrasi sudah dilakukan juga sehingga bisa berproses dengan baik. Dan support-support besar ini dari Pak Erik, Pak Ketum, kita sangat berterima kasih pada semua, dan semoga Eliano dan Mes bisa bermain, nanti kita usahakan, karena setelah ini kita akan ajukan ke FIFA untuk change asosiasi, change federasi ya, kemudian dari situ baru kita daftarkan ke sebagai pemain untuk tanding di Bahrain dan lawan Cina. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik dan doakan supaya mereka juga bisa membuat timnas kita semakin baik. Oke, Mes, please. Terima kasih support Indonesia. Terima kasih Indonesia. Semoga supporter kita akan membuat mereka membanggakan kita semua.